Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sana bersama kita. Pada kesempatan hari ini saya berkunjung di kebun gron Gas Senardi di Pulau Bawang. Jadi sambil jalan-jalan saya menikmati keindahan alam kebun gron untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel Istana Pemerintah Bunda, saya ucapkan terima kasih. Yang belum bergabung, yang bergabung kita bareng-bareng belajar bareng. Nah, jadi ini ya, ini ada beberapa ya, ada beberapa bahan bonsai, khususnya kimeng di sini ya. Hari ini yang saya review yang kimeng dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini hasil gabungan hasil gabungan hasilnya sudah seperti ini. Ini ukurannya lumayan besar ini. Kalau lingkar batangnya ini hampir 80-90 cm ini. Dari percabangannya sudah oke ya. Tapi karena orangnya sibuk, saking banyaknya yang dibudidaya sampai agak tidak terurus. Nah, lanjut ke sini. Ini juga ya, kimeng gabungan. Nah, jadi ternyata sahabat bonsai, ternyata apa yang kita lihat dan kita tonton di video-video YouTube itu memang benar adanya. Ini hasil gabungan ya, seperti ini masih goyangan, dan ini masih di los terus karena kata beliau menunggu rapatnya pada bagian batang paling bawah. Luar biasa. Terus ada lagi seperti ini. Ini yang masih agak lumayan lama ini nanti jadinya ya. Tinggi-tinggi sekali. Ukuran jumbo semua. Nah, ini sudah ada yang dihentikan ya. Dihentikan dari percabangannya, dicangkok angin oleh beliau. Karena sudah, menurut beliau sudah cukup, palingnya dicangkok angin. Seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali ya sahabat untuk berbudidaya beringin kimeng. Kalau prosesnya sendiri seperti ini, proses awalnya seperti ini. Dari berpuluh-puluh batang hasil cangkokan diikat jadi satu seperti ini ya.
ini ada lagi yang seperti ini. Nah, dan itu hasil cangkokan. Ya, hasil cangkokan langsung dipecah batang oleh beliau. Lanjut. Nah, ini ada yang kayak gendruwo. Ini ada yang kayak gendruwo ini. Ini sebetulnya sudah waktunya dipotong kalau ini mah, harus sudah waktunya dipanen. Tapi kok sama beliau belum dipanen. Lanjut. Nah, kalau ini kimeng masa lalu gaya-gayanya seperti ini. Nah, ini baru dipanen ya. Ini yang baru dipanen yang sudah ditanam tadi ya dalam polybag tadi ini. Oh, angker sekali. Tuh. Ini yang ukuran kecil-kecil. Loh, ketinggalan di sini. Wah, masih tembel-tembel pokoknya. Sana, ayo. Nah, ini. Tinggal menunggu dan tinggal menikmati prosesnya ini. Oh, sudah lumayan besar. Buahnya buah cangkokan. Pokoknya udah rapat cangkokan semua. Tuh. Ada yang cangkok pakai media plastik dan tanah. Ada yang cangkok angin. Nah, kalau ini yang sudah 50%. Oke, sahabat yang setia dengan Istana Busi Sang Jenderal ya, semoga video saya kali ini dapat menginspirasi sahabat bonsai setia semuanya. Nah, di akhir video ini saya tampilkan ini loh indukannya. Pertama kali Bos Sunardi yang punya kimeng ya ini indukannya seperti ini. Oh, indukannya. Ya, hantu, kayak rumah hantu.
Kurang lebihnya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.